Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, salawat beserta salam. Marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Baitut Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengadakan buka bersama yang mudah-mudahan Allah luaskan rizki untuk kita semua dengan berbuka puasa ini dan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Anak-anakku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Baitut Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai. Setiap orang pasti akan merindukan sorga. Kalian merindukan sorga enggak? Merindukan sorga. Semua orang pasti merindukan sorga. Saya akan menceritakan beberapa para perindu sorga. Salah satu di antaranya ada sahabat yang bernama Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski ini dari kalimat misik. Misik ini tahu enggak? Minyak wangi yang harum baunya. Minyak kasturi. Kenapa dijuluki Abu Bakar Al-Miski? Dijuluki Al-Miski karena wanginya setiap hari harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Satu sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar, saya ingin tahu minyak apa yang kau pakai sehingga kau wanginya setiap hari lebih harum daripada minyak kasturi?" Dia bercerita, "Sebenarnya aku enggak pernah pakai minyak wangi sejak lama." Lalu bertanya sahabat, "Apa yang menyebabkan badanmu, tubuhmu menjadi wangi?" Dia bercerita, "Suatu ketika aku dikagumi oleh seorang wanita yang kaya. Wanita yang kaya ini mengundang aku di rumahnya. Sampai di rumahnya dikuncilah pintu itu. Maka saya menolak wanita itu dengan berbagai macam alasan. Sampai pada akhirnya wanita ini tidak bisa aku lepaskan, aku tinggalkan. Maka aku berkata kepada wanita ini, 'Maaf tuan nyonya, saya izin untuk pergi ke kamar mandi, ke toilet.' Maka diizinkan oleh wanita itu dengan harapan bisa berhubungan dengannya. Diantarkanlah oleh pelayan. Sampai di kamar mandi, dia lumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran sehingga baunya bau kotoran. Ketika sampai kepada wanita ini, wanita itu merasa jijik. Kemudian dikeluarkan laki-laki itu, yaitu Abu Bakar Al-Miski tadi. Sampai di rumahnya, dia mandi dengan sebersih-bersihnya. Dia sholat 2 rakaat, tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi ada seorang yang mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku takjub dengan perbuatanmu. Kau melakukan tidak pernah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kenapa?" "Menghindari zina, menghindari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari ini Allah akan jadikan badanmu menjadi harum sampai hari kiamat." Jadi hadirin, anak-anak santriwan dan santriwati yang saya cintai, jadilah orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bebaskan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan naungan di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk selalu takut kepada Allah dengan meyakini apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, karena azan sudah berkumandang. Kita sama-sama berdoa
Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.